Oke, gengs, balik lagi di base camp. Hari ini saya mau panen ekoenzim yang ukuran kecil ini. Peralatannya sederhana. Ini base camp kita, benteng. Mari turang mulai manen. Apa? Gak tahu. Oh, kayak yang dulu pertama kali buat kan bacanya. Oh, ini. Udah 2 tahun itu. Oh, Tuhan. Ada pembuatan. Hah? Panen dong. Hah? Panen 2022 ini 2023. Jadi ini ekoenzim yang sudah 2 tahun. Itu waktu praktek pertama. Praktek pertama ya, Bro. Mudah-mudahan jadi berhasil. Mari kita buka. Iya, cabut dulu. Aku dapat kombucha, ada kombucha. Ops. Ada kombuchanya. Entah ini jamur atau kombucha, saya enggak paham nih. Mohon para senior tolong, ini apa nih, jamur apa gitu. Pasti pernah tumpah ini yang ketangkap. Angkat pakai ini aja. Nukat mau edit. Pak, dicium kah? Seperempam ada. Anak jatuh kecil di atasnya tadi nih, atas jamur ini. Bau. Terbisa ya. Ternyata gagal, guys. Gagal. Terlalu lama kah, Pak? Atau pernah tumbang? Tutupnya tadi cuman apa nama? Lisnya sedikit alis. Ini apa? Lakban terus cuman ini, jadi gak ada lapisan gitu. Ininya apa tuh? Anak-anak pelat, tanggal pembuatan apa panen DO nanas apa selamat jeruk nanas supaya jeruk kangkung timun. Jadi ini kita akan jadi panen karena tutupnya tadi tuh enggak rapat banget, jadi ya padahal kita pernah coba bikin yang lama. Padahal kita pernah ada setahun lebih kita panen itu berhasil, karena memang waktu kita tutup wadahnya itu sangat-sangat rapat ya.
ini salah satu contoh ekoenzim yang gagal karena tadi tutupnya nggak rapat. Memang kita harus pastikan rapat. Memang betul tempat es krim ini, wadah es krim ini dia itu rapat. Tapi sebenarnya kita harus lapis lagi dengan plastik biar lebih memang benar-benar lebih kedap lagi gitu. Untuk udara tidak keluar masuk. Sayang kan udah 2 tahun gagal. Ya, mari kita tuang ke selokan. Nah ini bisa dipakai, tapi dipakainya hanya ke selokan, siram selokan yang agak bau. Ini juga masih berfungsi, tapi untuk ke pakai ngepel dalam rumah atau lap-lap kaca, cuci-cuci itu udah nggak bisa. Ini khusus di selokan. Atau buat tanaman bisa, untuk tanaman juga kita bisa kocor pakai ini. Oke, segitu dulu. Mungkin hari ini kita gagal di wadah yang ini. Besok saya panen seember besar ya, ukurannya 40 liter. Itu udah hampir setahun, kalau nggak salah sekitar 9 bulan. Insya Allah besok saya panen yang ember besar. Oke, mari kita tuang.